Bro, jumpa lagi ya dengan channel SK Racing Ekals. Kali ini gua lagi ada materi post one nih bro, dari Yamaha jenis 2 tak ya. Knalpot menggunakan knalpot ori yang sedang kita proses menggunakan gerinda dibelah ya. Sebutannya ini belah kacang bro. Nah, sebelum gua lanjutin videonya, teman-teman dibantu sobrek dulu biar bisa mendapatkan notifikasi setiap harinya. Setiap hari nyalakan dulu loncengnya bro. Nah, ini udah di gerinda ya bro, hasilnya seperti ini. Kita nggak boleh pegang ya karena di situ panas bro, habis di gerinda ya. Nanti disaksiin aja kelanjutan ceritanya. Yang mau datang bisa ke Jalan Raden Patah Celduk Tangerang, atau yang takut nyasar bisa minta di Sherlock ya di 0815 13 94 3798, atau juga bisa juga teman-teman berbagi dengan penonton yang lain di kolom komentar ya, dan insya Allah saya juga akan membalas nanti beberapa pertanyaan kawan-kawan. Gak enak ya gak ngomong ya bro. Nah, ini yang akan gue bahas ini aja ya, ini aja, karena ini gak gue apa-apain ya, karena si slancer ini gue pertahanin ori dan ininya juga ori ya, dan yang akan gue bahas ini. Jadi karena teman-teman kemarin ada beberapa komentar yang minta secara ulasan lengkap ya, hanya ininya aja, cara bongkar tabungnya aja bagaimana bang. Oke, sekarang kita akan review ya, cara mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Ini setelah dibuka seperti ini ya, dan kita wajib buka ininya dulu ya bro. Thank you.
Alhamdulillah sudah selesai ya bro. Nah ini sedikit penjelasan ya yang akan gua ulas. Ini udah selesai ya bro. Nah ini seperti ini ya. Kita udah terapkan lagi seperti ini, sudah disaksikan tadi. Dan ini bagian silinsernya ya bro. Ini bagian silinsernya, perjanjiannya kita nggak ulas ya, karena ini nggak gua ulas, jadi gua pinggirin lagi sini. Cuma nih penyok-penyok ori ya bro, bawaan motornya ya. Jadi karena itu nggak diapa-apain, gua nggak ulas itunya ya, silinsernya. Gua hanya ulas tabungnya aja. Mudah-mudahan video ini bisa dimanfaatkan atau bermanfaat atau bermakna buat teman-teman ya yang mau sama-sama belajar bersama SKR Racing Eckhouse tentunya bro. Nah ini nih bagian dalam yang tadi sempat kita tayangkan ya, cuma dengan durasi yang saya buat lebih cepat biar nggak memakan waktu juga lebih banyak ya bro. Jadi yang ini dulu, yang ini apa yang itu, apa yang ini, yang ini, yang ini. Gimana ya? Nah ini aja dulu ya. Nah ini karena yang deket ya. Nah ini di dalam pos one ini, di dalam tabung yang paling belakang ya. Jadi di bagian belakang tabung ini dia terbuat ini. Nah ini di bagian depan bro. Nah sini, ini jangan fokus ke sini dulu ya. Kita susun aja dulu biar jelas ya. Oke, kita susun. Ini bagian depan bro, dan ini bagian belakang yang nyambung dengan silencer. Kita ulas sebelah dulu ya. Nah ini bro, macamnya seperti ini ya. Nah macamnya seperti ini. Lalu di sini kita pasang silencer ya. Nah dalemannya kalau kita buka, kalau saya teori saya sih seperti ini ya. Tapi prakteknya bro seperti itu emang ya, karena ini baru dicopot dari dalemannya. Oke, yang tadi kita copot seperti ini ya bro. Oke, paham ya? Nah, paham. Terus yang bagian depan, nah ini begini ya pasangannya bro. Ya, gimana ya gue jelasin ya. Nah, gini aja ya. Mudah-mudahan ya jelas ya. Ya teman-teman jelas dan bisa bermanfaat. Ayo saling bantu aja ya. Jadi kalau ada penonton yang lain yang gak paham dan saya belum sempat balas, tolong yang lebih mengerti atau yang lebih paham atau pernah ngalamin ya atau pernah bongkar, silahkan ya bantu jawaban saya buat jawab teman-teman yang lain yang bertanya ya. Jangan sungkan, jangan ragu ya. Oke, dan ini bagian yang paling depannya bro. Jadi di dalamnya, dalam knalpot ini ada bentuk kayak gini lagi. Cuma di sini kita beset karena di sudut-sudut ini dicantum ya, dicantum. Tadi udah disaksikan ya teman-teman. Oke, sekarang ini bagian paling dalam ya, paling belakang ya, atau nggak kelihatan dari luar. Nah ini ya, udah saya tumpuk situ. Nah ini bagian depannya bro, seperti ini bro. Nah kalau gua balik, nah kayak gini ya. Nah ini sebelahnya lagi yang bagian luar yang sering nampak dari luar ya, dari samping seperti ini bro. Dimana yang ini utuh, sedangkan yang itu enggak ya. Oke, paham, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau nggak dipahami silahkan tulis sesuatu di kolom komentar, atau mau datang juga boleh ya ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang bersama SKR. Nah ini begini bro. Oke, ini lapisan luar dan ini lapisan dalamnya seperti ini ya. Mudah-mudahan sih gue minta sama teman-teman semua paham ya. Gue juga nggak bisa jelasin panjang lebar dengan cara apa gue jelasin, hanya bisa dengan cara ini. Mudah-mudahan ya video gue banyak membantu kawan-kawan. Oke, dan di dalamnya ini bro termasuk ada ini ya. Dimana kalau kita balik setelah kita copot, tapi di bagian sini ya, di bagian yang dalam ini tadi udah disaksiin lah, nempel pokoknya gitu ya. Terus kita copot, di mana ini begini bro. Oke, balik ya. Aduh bro, nah ini nih. Nah ini ada got-got kayak gini ya, ada cowakan-cowakan kayak gini, ini buat ori ya bro. Nah ini, nah kita pasang lagi deh, biar lebih jelas ya. Cuma sorry durasinya agak dikit lama, gak apa-apa ya bro. Nah ini begini ya bro. Nah ya begini ya. Hasil di dalamnya seperti ini bro. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi mudah-mudahan penjelasan ini bisa jelas ya teman-teman. Oke, yang belum jelas mungkin bisa tanyakan ke WA ya, di 0815 1394 3798. Gua hanya bisa suguhkan apa adanya. Gua juga gak pandai berbahasa basi ya, gua juga gak pandai merayu-rayu.
cuma ini apa adanya yang bisa gua kasih buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, baik yang sudah mungkin memahami maupun yang mau sama-sama belajar kayak gua ya. Gua juga masih belajar. Seperti ini ya, Bro. Susunannya seperti ini. Oke. Gua dari SKI Racing Egg House mengucapkan selamat berkarya dan udah lemes, Bro. Bro, di like dong. Waduh, di share dong, Bro. Bantu, Bro, biar teman-teman kalian juga bisa tahu apa yang kalian tahu, Bro. Oke, dibantu share ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Oke, silahkan share. Yuk, sama-sama kita belajar otomotif di bagian knalpot. Karena gue hanya itu ya yang bisa gue suguhin. Hanya knalpot aja yang bisa gue pahami. Oke, Bro. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video lainnya. Jangan lupa sobrek, like, and share. Gue dari SKI Racing Egg House bakal balik lagi di video lainnya. Dadah. 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 Kayak lala dan poho. Oke, ya Bro, jangan basa-basi, udah ya. Seperti itu aja. Semoga kawan-kawan sehat selalu, diberikan kenikmatan dan diberikan kenikmatan lahir dan batin ya. Oke. Gua dari sini. Ciao.